Masa yang Etty pergi jumpa Dr. Azura tu, sebenarnya waktu tu Etty dalam keadaan mencari-cari Etty dan tercari-cari. Tapi bila orang datang dekat Etty, Etty jadi lost tau. Etty tak tahu macam mana aku nak tolong orang ni. Macam tu tau. Direzekikan Allah, Dr. Azura letak dekat Facebook. Siapa nak coaching, petang ni ada boleh session. So masa sesi tu, seriously Etty tak pernah sangka Etty dapat session tu dan dia buka minda Etty seluas-luasnya. Jadi bila Etty buat macam tu, memang Alhamdulillah banyak sangat perubahan kat diri sendiri. Etty dah tak stres kalau orang datang dekat Etty tu macam senyum dan boleh berkongsi dengan orang. Lepas tu, pasal diserbuk tu kan, saya pun macam masalah juga sebenarnya mula-mula. Lepas tu saya, sebab saya mencari-cari-cari, asalkan aku buat ni, kita dah happy. Kita enjoy the moment tulis diserbuk tu. Sebenarnya kita letak dekat ambil, sure dapat insyaAllah macam tu. So maksudnya sekarang ni setiap achievement yang saya buat kecil-kecil pun saya akan appreciate diri saya. So saya akan rasa lebih happy. Saya terus kena buat supaya nanti jadi habit kan. Bila kita dengar tak buat, nanti lama-lama saya jadi down balik. So it's all in your mind. Okay, that's why bagus sangat sebab our mind is very powerful. So kita kena belajar macam mana kita nak gunakan ilmu tu dan matan minda tu untuk ubah diri kita. Bercerita dengan Allah. InsyaAllah kalau kita konsisten istiqamah buat benda-benda tu, kita boleh ubahkan hidup kita. Kita boleh transform hidup kita, insyaAllah. Apakah sifat yang hendak kita buang? First saya tulis saya nak buang sifat pendendam. Saya dah buat tu. Hari-hari yang mendatang tu saya rasa jadi tenang, jadi relax, move on dengan cepat. Okay, saya nak share sikit lah vision board yang saya dah buat. Saya buat vision board ni pada tahun lepas lah. Yang apa yang saya nak capai, saya nak capai financial freedom lah. Okay, maknanya saya nak bekerja sendiri, ada business sendiri. Ini memang saya setkan target yang paling possible. Kita kena ada mentor. Mentor yang di sini, mentor yang ada result lah. Proven result, mampu memberi semangat kat kita. Bila kita down, Dr. Azura memang banyak mengikut, banyak followers dan terbukti dia banyak guide orang lah daripada macam-macam problem, banyak bantu jiwa yang bermasalah keluar daripada masalah kita lah. Kita kena ada mentor yang betul lah, mentor yang ada result lah. Saya pun ikut Dr. Azura kan. Saya sebelum ni bersyukur lah sebab dapat ikut mentor yang betul, mentor yang dapat memberi impact kepada diri saya lah. Saya tengok video dia, saya beli buku jurnal grafologi, saya review balik benda-benda ni adalah sangat sangat penting untuk diri kita.